Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Supri on Kicau ya. Alhamdulillah kita dapat orderan yang berbeda ya. Beberapa udah saya posting, sudah saya dokumentasikan, tapi yang beda saya coba dokumentasikan lagi. Nah, bedanya apa? Bedanya dari ukuran umum ya. Ukuran ini pakai 100 x 130, kemudian lebarnya 90 cm. Kemudian kalau bahan-bahan masih sama, kita menggunakan besi hollow, baja ringan, kemudian menggunakan plywood 4 mili ya. Kita menggunakan plywood 4 mili. Kemudian paku ripet ya. Jadi saya beberapa kali di video saya sampaikan, ini enggak saya baut, tapi saya ripet karena 4 mili masih masuk ya untuk paku ukuran 440 ya. Nah, yang beda kali ini yaitu pada kaki. Di kaki ini ada tambahan. Nah, ini ya, ada tambahan kaki depan ya. Karena nanti di sini disandar di dinding ya. Si pembeli nyampaikan bahwa di tempatnya banyak anak. Banyak anaknya ya. Ya, enggak tahu banyak anaknya atau banyak anak-anak, khawatir kalau nanti ketarik gini jatuh ya. Jatuh. Jadi minta tambahan kaki atau suai ya. Di depan aja, posisi belakang nanti nempel di dinding seperti itu ya. Kemudian saya rancang, saya desainkan nah model seperti ini ya. Jadi kalau ada tekanan dari sini, ini masih kuat nahannya ya. Gitu. Jadi seperti kaki robot ya. Ya tambahannya sih itu ya. Dari sebelum-sebelumnya sama. Ini didesain untuk rak cupang. Untuk toples 2 liter ya. 2 liter 20 cm. Kalau toples 4 liter nih ngepres nih, karena satu apa? Space ini hanya 24 25 cm ya. Saya ada yang 24, ada yang 25. Kenapa? Karena saya ngitung bersih 150. Jadi nanti sisanya ada yang 25, ada yang beberapa 24 cm gitu. Ya, buat teman-teman yang suka dengan tayangan ini, silakan klik like-nya, kemudian tambahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan info update terbaru dari produk Supri on Kicau ya. Atau dikunjungi juga website supriongkicau.com ya. Buat teman-teman ya. Kemudian untuk saran dan kritiknya ya saya tunggu buat teman-teman. Jangan lupa ya, agar channel ini terus dapat berkembang dan memberikan informasi produk-produk baru terbaru yang lagi booming di pasaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.